perhatian kita ke bawah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan pada Ramaset atas setia kelima antara kenaman nostalgia orang hadapan dengan Mahoni Dalata. Pada Ramaset kali ini apa yang terjadi, mari kita simak bersama. Hajar bola cok saja ke belakang Hana, lagi-lagi dua dan Rusna ringan saja pengembalian bola dari Dalta kali ini. Cok ringan tekan menekan di sana, masih antisipasi baik Rusna kami jauh ke belakang. Nah ini yang dituju, Hajar bola datang membantu ada Hana, ada Tia dan Rusna. Buatan Roga Service Aisyah yang dituju, email cok ringan Gadi Maya Rusna. Penempatan bola yang begitu baik hadir Rusna dari Kanamana, Kecamatan Arunara Timur A, menambah satu angka di papan skor menjadi 4 melawan 1. Siapkan Roga Service Aisyah yang dituju, Mega cok ringan di Mega Hati cok ringan saja. Serang penyerang Hajar kali ini dari Kecamatan Arunara Timur B, tim dari Nostalgia kali ini. Rusna Tami, spiker Rusna sempat diterima kakak oleh, pertahanan kakak oleh begitu baik. Serangan dari Nostalgia ringan saja. Lagi-lagi Hajar bola, spontan Nikas melakukan spike yang begitu keras. Menambah satu angka untuk kenamannya. Malam 7, pada setia kelima. Adehana melakukan servis. Kemudian cermat dari Bidmu memberikan bola 50-50, maka Aisyah tidak dapat mengembalikan bola yang begitu baik. Poin bertambah untuk Mahoni 7 melawan 7. Terlalu buru-buru Adehana melakukan servis. Adehana memberikan satu angka percuma, maka pindah tempat 8 melawan 7. Servis begitu baik pertahanan dari Arunara Timur A, lewat Maya, spike Maya, Hajar bunga begitu baik penerimaan bola. Kali ini dari kedamana Mahoni melakukan serangan, Hajar bunga serang balik lewat Kakaole. Pelan namun pasti Kakaole kali ini. Velti, wow, ada Velti menambah satu angka di papan skor menjadi 8 melawan 9. Velti melakukan servis. Atlawe yang dituju, kali ini Atlawe, blessing ringan dan dapat diterima ada Filti di sana. Maya juga masih melakukan blessing di sana. Atlawe keras, Atlawe di sana menambah satu angka pada set yang kelima kali ini. Di papan skor sudah tercantum 10-8. Rusna Tami, Maya masih dapat diterima baik ada Aisyah di sana. Atlawe cok ringan saja. Velti yang dituju, serang balik dari Cio kali ini. Backspike Hajar masih dapat terima Maya di sana. Serangan Maya cok ringan saja, sempat dibaca di Bimbo. Kali ini Melda jauh ke belakang dari Mahoni membangun serangan Maya. Aisyah, pertahanan Aisyah begitu rapi di sana. Lagi-lagi Aisyah yang dituju. Atilawe begitu jeli. Mata Atilawe melihat ruang kosong, membawa tadi Rusna terlalu ragu-ragu. Akhirnya poin bertambah untuk Nostalgia 11-8 pada Ramaset kali ini. Satu bola ringan, Atilawe masih menguasai bola, cok ringan saja. Maya, spike Maya sempat diterima Hajar bunga di sana. Serang lagi-lagi ada Jiaofu, hampir saja Kakaole juga masih mempertahankan serangan dari Kecamatan Arunara Timur A kali ini.
Akhirnya ringan saja, sempat dibaca oleh Rosna. Mana? Masih memainkan bola kecil. Kelihatannya kedua-duanya mana pada setiap kelima ragu-ragu memainkan serangan. Kepompong ular tangga. Tidak poin untuk Mahoni Dota menjadi 9 melawan 12. Nomor 10 servis Adi Maya. Maya melakukan servis kali bersama Maya mendarat jauh ke belakang hajar yang dituju Atir Awe. Ringan saja pengembalian bola. Maya yang dituju kali ini Rosna. Keras Adir Rosna bernomor punggung 9 pemain muda berbakat dari kecamatan Adonar Timur A. Mahoni Dota kali ini menambah satu angka menjadi 10-12 pada set yang kelima. Hajar bunga Atir Awe sampai diterima Rosna kali ini. Terus baik Rosna begitu gemilang. Rosna menambah satu angka. Akhirnya pelatih Alves Kauka karena baik Rosna bermain di atas bibir net. Poin bertambah untuk Mahoni 12 melawan 12. Imelda langsung saja main dituju Rosna. Ringan saja ke belakang Akhir Awe kali ini. Serangan Akhir Awe. Akhir Awe Awe sempat diterima Arjia di sana. Lagi-lagi Atir Awe dengan tangan dua melawan spiker Rosna tadi. Rosna begitu gemilang Rosna kali ini. Kelihatannya kedua kanaman sudah mulai takduk-duk. Hajar bunga juga tidak mau kalah melawan back spike. Apa yang terjadi? Rosna jauh ke belakang. Email Atir Awe. Keras Atir Awe. Namun ada pelanggaran dari kanamana Mahoni Dota kali ini. Tidak poin 13 melawan 12. Terbeli nostalgia. Tinggal 2 angka dan 3 angka untuk Mahoni. Masih dapat diterima baik. Kembali bola yang begitu cemerlang. Hajar bunga. Hajar bunga menambah 1 angka untuk nostalgia menjadi 14. Next point untuk pecah nostalgia Lorang. Rosna, masih dapat diterima. Hajar jauh ke belakang, Maya yang dituju. Iya, pukul. Masih memainkan bola kecil. Lagi-lagi Hajar bunga. Menang pada malam hari ini di jam pertama kategori putri akan jatuh pada dia, Lorang.